Okay, kawan, hari ini kita nak masak umbut sawit. Ini adalah umbut sawit. Memang salah satu menu Borneo Sarawak. Memang suka makan umbut sawit. Dia manis, buat sup, buat lemak. Tapi hari ini apa jawai buat kelainan, kawan-kawan ya. Okay, tonton video apa jawai dari mula hingga akhir. Dan jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Apai Jawai Channel. Alright, kawan-kawan, jom kita ke dapur Apai Jawai. Hello, hello, hello. Hai semua, berjumpa kembali dalam Apai Jawai Channel. Apa khabar kawan-kawan? Diharapkan kawan-kawan sehat-sehat selalu ya. Macam yang apa Jawai cakap dari mula tadi, yang apa Jawai cuci umbut sawit. So sekarang kita akan panaskan kita punya kuali. Kita nak tumis bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu kawan-kawan. Yang pasti masakan apa Jawai ini non halal ya. Apa Jawai minta maaf kepada yang Muslim, kawan-kawan yang Muslim. Okay. Tapi anda semua boleh menggunakan daging ayam dalam masakan apa Jawai. Tapi kali ini apa Jawai dalam masakan umbut sawit ini kita lain pada yang lain ya. Jadi tonton video apa Jawai. Okey, belum jadi. Kali itu kita akan nyumai style lain. Resepi lain ya, maksud apa Jawai tadi. Kita rebus upah sawit itu tadi. Lalu sekarang dipedak kita. Jadi kita masuk nampak ke bawang putih, bawang merah. Kita buat bahan, kita tumis bahan kita itu saja. Udahnya baru tahu nampak ke air. Senang gak mudah masakan area pejawai. Okay. Okay, nampaknya kita punya minyak, kita punya bawang sudah kekuningan. Dan sekarang kita boleh masukkan air ya. Okay, kita masukkan air. Kita nak buat sup. Kita punya masakan. Kita guna bawang merah, bawang putih ini sebagai aroma dia. Okay. Dan kita boleh masukkan umbut sawit kita. Okay. Kalau nak masukkan cili boleh, tak ada masalah dalam masakan ni. Nak pedas boleh masukkan cili ya kawan-kawan. Jangan malu, jangan tak cuba, cuba je. Tapi bahan masakan atau yang Pak Jawai guna ni, jangan cuba kepada yang Muslim. Okay, kita tunggu kita punya kuah mendidih dan masaklah kita punya umbut ketan, baru kita akan masukkan kita punya bahan ya kawan. Okay, simple dan mudah masak apa Jawai ni. Macam dah potong dah tadi. Okay, apa, biar begitu saja. Kita tunggu kita punya masak ya. Okey kawan-kawan. Okey balak kawan. Kita empuk upah sawit. Kita punya pucuk sawit dah hampir nak masak. Jadi dia tahu apa Jawai akan nunjuk ke kita. Apa Jawai campuran apa Jawai dalam upah sawit tu. Kita yang kena. Ya, steward pork. Okey. Kita dekat nyampur stadium steward pork tu bergulai dengan upak sawit. Wah, jarang orang agak resipi gitu. Jadi dia tahu kita dekat nabak ke stadium tau. Kita upak, kita putu duang dulu. Okay, jimat. Okay, kita nak masuk ke campuran stadium ni ke dalam sup kita. Ini dia
Ya, resepi kita stewo pork begulai ngau upa sawit. Oh. Hu, no bala bakia, bala kaban. Resepi kita hu sadin babi kita, okey. Begulai ngau upa sawit. Hu, ngam ya. Okey, kita usuk kita di kaban saw. Oh. Okey. Kita tunggu kita punya masakan masak. Okey kawan, ha. Tok tadi mulai ngau sardin babi. Stew pork. Hu. Upa sawit mulai ngau sardin babi. Tak kita. Cun mantap. Okay. Yang aku buat tadi bahan tumisan kurang minyak dan sadian ataupun bisi minyak. Okey. Tambah upak ataupun sikit ngakak minyak. Okey. Alright. Alah kaban. So sekarang kita akan masukkan bahan perasa kita. Garam, Ajinomoto dan cukup rasa. Okey, kita masukkan garam sedikit. Ajinomoto sedikit dan cukup rasa sebab sadian tadi sudah memang mempunyai perasa tanah. Kita tanah kita punya perasa ni. Mesin sangat masakkan kita punya mesin sangat. Okey. Alright. Campuran tu memang mantap. Lemak. Melekaban. Ngam tu. Terbaik ah. Kita tunggu. Tak lama lagi. Okay. Kita stay tune dengan apa cawai. Okey kawan-kawan, nampaknya masakan sup umbut sawit menggunakan sardin stewed pork sudah masak dan ni hasil dia. Bau aroma dia sampai ke bilik tadi. Wangi kawan-kawan. Terbaiklah. Okey, kita boleh padam ke api. Kita nak rasa resepi kita ni. Okey, kita padam ke api. Baik ah. Alam kita sama belang uji nyepek sup. Kita nak rasa kuah dia dulu. Kuah dia. Memang ngam. Memang sedap wai wai. Nyamai wai gulai ngau tau sadin stewed pork tau. Cun aman. Nah ya, ni umbut sawit eh. Opa sawit eh. Wow. Tak tahu nak cakap apa lah kawan-kawan. Memang terbaik, memang sedap. Okey, sampai di sini sajalah video kita bersama dengan Apa Jawai. Semoga resepi dan masakan Apa Jawai pada hari ini bermanfaat kepada semua yang menonton channel Apa Jawai. Dan Apa Jawai minta maaf kepada kawan-kawan yang Muslim. Hari ini kita masak non halal ya. Okey, sampai di sini. Semoga penonton channel Apa Jawai dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan. Salam manis dari Apa Jawai. Bye-bye. Ta ta ti ti tu tu.